dan Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dapur.drnurhaya.com. Hari ini saya ingin berkongsi satu resepi yang sangat simple, terutamanya untuk wanita berkerjaya, sangat-sangat mudah untuk diamalkan. Bukan sahaja mudah, ia juga sangat sihat sebagai makanan kudapan, baik untuk kita wanita yang menyusukan, yang hamil, ataupun juga buat suami serta anak-anak. Dia sangat mudah untuk dilaksanakan, untuk dibuat. Ibu-ibu semua boleh buat pada waktu malam sebelum berangkat ke tempat kerja. Okey. Saya menggunakan dalam resepi ni, saya akan membuat puding chia seed. Ya, puding chia seed. Selalunya kita dengar overnight oats, kita boleh dengar macam-macam resepi lain, tapi hari ini saya menggunakan chia seed. Chia seed ni juga kita kenali sebagai penggalak susu semula jadi yang kaya dengan omega 3 dan omega 6 serta high fiber yang sangat membantu untuk melawaskan ataupun melancarkan lagi pergerakan usus. Okey? Jadi selain daripada tu, bekas saya guna menggunakan kontainer ni sebab bila tutup macam ni, saya boleh masukkan dalam beg, masukkan dalam handbag dan bersedia untuk berangkat ke tempat kerja sambil breakfast di tempat kerja, dekat tempat parking sebelum masuk kerja. Tengah kerja boleh ada kuda-kudapan ni dekat atas meja, anytime pun boleh kita makan. Sebab tu saya suka dan saya nak share dengan mak-mak semua, daripada kita ambil kuda-kudapan yang tidak sihat dan tidak membantu kita di dalam penyusuan, why not kita cuba yang ni, yang agak simple. Okey. Lepas tu chia seed ni lah. Kemudian untuk yang ni saya menggunakan perisa yogurt Miss Berries. Kalau tak nak pakai yogurt, boleh pakai susu coklat, boleh pakai susu segar, apa-apa saja air yang menjadi sesuai dengan rasa yang kita inginkan. Jadi saya adalah peminat yogurt, jadi saya menggunakan yogurt untuk puding chia seed untuk kali ini. Okey. Mudah saja. Ini betul-betul campak-campak-campak. Dengan saya semua campak-campak. Okey. Saya menggunakan satu sudu kecil chia seed. Kemudian saya tuang sedikit yogurt mixed berries. Okey. Tutup je. Masuk dalam peti sejuk untuk 5 sehingga 10 minit. Paling lama pun 15 minit. Boleh je nak kacau-kacau sikit biar dia sebati dengan yogurt tu. Okey, lepas 5 sehingga 15 minit, inilah hasilnya. Saya mendapat puding yang chia seed yang telah kembang di dalam yogurt. Di dalam yogurt berkonsistensi seperti agar-agar. Dan apa yang saya buat untuk rasa kali ni, yang ada buah-buahan yang dah ada dekat dalam peti sejuk saya adalah mixed berries dan juga raspberry dan blackberry. Jadi kalau saya sangat suka buah-buahan yang dipotong tidak terlalu halus. Jadi bila saya suap sesudu puding chia seed tu bersama dengan buah, saya boleh gigit dan rasa buah tu juga. Ada setengah orang, kalau anda suka buah tu didadukan kecil-kecil, silakan. Ikut selera anda, yang mana mudah. Kalau buah ni tak ada dekat dalam peti sejuk, tak payah susah-susah. Pakai je buah yang dalam peti sejuk. Ada apple, ada orange. Okey. Nak penuh buah, nak kurang buah, ikut suka. Dan sesuai dengan selera yang kita nak. Just nice je. Kalau saya memang sukalah buah-buah penuh-penuh ni. Sangat sihat. Untuk kesihatan mata, untuk pencernaan. Okay, saya gunakan semua. Tutup. Siap. Untuk anda satu, untuk suami satu. Makan bekalan untuk makanan pagi. Okey, kekalkan potensi anda untuk menjadi lebih efisien dan optimum di pagi hari dengan memulakan
hari anda dengan mengkonsumsi makanan sihat di pagi hari. Jangan skip breakfast. Sekiranya anda ingin memakan kudap-kudapan, carilah kudap-kudapan yang sihat, yang memberi manfaat kepada kesihatan anda. Sekian dulu perkongsian saya untuk kali ini. InsyaAllah saya akan berkongsi lagi kudap-kudapan yang boleh di konsumsi, boleh kita makan pada saat waktu-waktu terluang di antara menu-menu utama kita. Okay, bye. Selamat mencuba.